Okey, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita tengok dulu siapa yang join malam ni, live malam ni. Day saya sebenarnya baru saja habis. Belum habis lah, tapi terpaksa keluar awal. Maklumlah kita ni di Johor ni sangat banyak aktiviti marhaban. Jadi sekarang tadi saya menyertai aktiviti marhaban taman saya, sebab saya punya turn adalah pada apa nama, pada hari Senin yang lepas. So hari ni adalah marhaban yang pusingan terakhir, kan. Tak banyak lah, satu malam lebih kurang 10 rumah. Okay, jadi saya sedang menuju ke office, insyaAllah. Tapi sementara tu, sebab saya dah janji dengan anda 9.30, saya tak boleh nak mula lewat nanti. Ada yang katakan janji tak ditepati, sedangkan saya memegang slogan janji ditepati sangat. Okay, so siapa yang dah tak sabar, okay, untuk follow live pada malam ni. Live malam ni agak macam reality show, sebab kita, saya kena keluar daripada tempat saya, kena keluar daripada rumah, sebab kalau di kawasan rumah saya, internet bukan agak slow, memang slow sangat. Jadi saya terpaksa ke office, sebab saya nak tunjukkan pada anda, saya nak sketch macam mana bisnes anda boleh di-online-kan, boleh di-digital-kan dia. Kita nak digital-kan bisnes anda, sebab sekarang ni kita berada di zaman era teknologi. Bukan bermaksud saya nak suruh ubah bisnes anda, tetapi saya nak anda menggunakan method, kaedah ataupun cara pemasaran online, cara digital untuk mendapatkan lebih ramai pelanggan. Okay, so hai, siapa nama, Floricia. Sorry, tengah buat kereta, kita tak boleh nak terlampau nampak sangat, kan. Okay, jadi sementara kita nak, saya nak apa nama, sementara saya nak memberikan point saya malam ni, apa kata anda sharekan dulu apakah anda punya bisnes dan di mana anda berada. Contohnya meniaga restoran Syalam, atau meniaga kedai, atau meniaga buka workshop di mana, di Seremban. Okay, cuba anda sharekan dulu, sebab malam ni siapa yang paling responsif, siapa yang paling memberikan poin-poin yang boleh buat saya nampak dia, saya nak hadiahkan 2 buku Roket Business secara percuma. Kan, so saya nak pilih pemenang dia nanti di hujung live ni nanti. So sementara tu anda boleh share dulu, supaya lebih ramai orang, lebih ramai yang akan join kita punya sesi live ni. Okay, terima kasih sahabat saya Tuan Leo Green pun join kita malam ni. Okay, best buku tu dah dapat, terima kasih Lydia Sulaiman. Betul, saya nak beri anda buku tu secara percuma. So pastikan anda memberikan respon kepada saya malam ni. Anda boleh respon, anda boleh komen, dan nanti saya nak buka juga untuk sesi soal jawab. Kalau ada benda yang anda rasa confused, yang anda rasa perlukan penjelasan yang yang detail, okay. So sementara tu like dulu, invite kawan-kawan anda. Mungkin ada link invite sekarang. Saya tengok kalau kita live di Facebook ada like butang invite, supaya anda boleh invite business partner anda, ataupun agent anda, ataupun stokis anda, untuk dia belajar macam mana nak gunakan cara online dan meroketkan bisnes dia. Okay, so saya akan start daripada apa masalah dia, apa solution dia, apa cara, macam mana nak buat untuk mendigitalkan, mengonlinekan bisnes anda. Sebab kepakaran saya adalah growing business using online roket marketing. Okay, saya ada formula untuk macam mana nak meroketkan pemasaran anda menggunakan method online. Okay, online roket marketing, ingat tu, ORM. So itulah kepakaran saya. Okay, okay, kalau anda ada soalan pun, nanti anda boleh siap-siap untuk ready bertanya soalan. Kalau anda rasa saya tak nampak soalan tu, anda ulang-ulang, copy paste siap-siap, supaya saya nampak apakah anda punya permasalahan. Okay,
So pastikan like, komen dan share. Jangan lupa share pada anda yang sangat responsif ingat. Saya nak beri anda dua buku Rocket Business secara percuma. Okay, bernilai RM100. Okay, pastikan anda betul-betul respon dan anda pastikan anda apa, like, komen dan juga share apa apa yang saya bincangkan pada malam ni. Okay, pastikan. Okay, saya dah hampir sampai ke office Momentum Internet. Okay, kita kena parking dulu. So, teruskan kan? Dan jangan lupa untuk terus like, komen. Okay, like dan komen apakah yang anda nak terus like, komen dan share. Okay. Sambil-sambil itu kalau anda ada apa-apa soalan nanti anda boleh tanya insya-Allah. Okey. Memang banyak banyak apa nama banyak kadang-kadang ada cabaran kan dalam bisnes ni kan. Okey. So kita nak pastikan live malam ni saya nak berikan anda konten yang sangat-sangat boleh membantu bisnes anda. Okey. So saya kena turun dulu daripada kereta ni. Kan. So saya dah sampai office saya di Momentum Internet. Kan. So sambil-sambil tu jangan lupa anda boleh ready dengan apa soalan ataupun anda boleh anda pastikan beritahu saya apakah anda punya bisnes anda. Lepas tu apakah anda punya, jangan kita kena lock dulu kereta tu. Ha, okay. Apakah anda punya bisnes dan di mana lokasi bisnes anda. Okay. So kita nak tahu cara dia macam mana, apa benda yang saya boleh bantu, apa benda yang saya boleh cadangkan kepada anda punya bisnes ni. Okay. So saya harap sesi live malam ni boleh memberikan anda manfaat. Dan macam biasa kita memberikan hadiah buku Rocket Business secara percuma kepada anda yang sangat responsif. Siapa dapat kelas tak keluang boleh saya join. Keluang sabar. Keluang ni kita punya pusat pentadbiran. Okay. Biasanya event-event kita akan adakan di sekitar Johor Bahru. Okay. Tak jauh pun nak Johor Bahru. Tak rugi daripada kita terus membuang masa. Okay. Kalau anda buang masa. Dan kalau anda buang masa lama sangat pun dah rugi kan. Okay. So, saya baru sampai di office saya insyaAllah. Okey. Mana ada hantu Tuan Leo? Sini ofis kita ni aman damai insya-Allah kan. Okey, kejap kita dah sampai sebab saya perlukan whiteboard untuk nak explain apa benda. Ha, ni lah ofis saya ni. So boleh nampak. So ni ofis kita di Keluang, kita punya training center dan meeting room kita. Okey. Okey. Terima kasih pada yang respon tu. Terima kasih. InsyaAllah saya akan, nanti saya akan select beberapa soalan yang akan saya nak jawab. Okay, so anda kena pastikan anda ready dengan soalan anda tu. Nampak ofis saya? Kita dah buka lampu dah kan. Sebab tadi ada, kita ada aktiviti marhaban bagi anda yang baru live tadi. Saya baru habis aktiviti, apa nama? Ramadan aktiviti marhaban kan, sempena kita ni musim raya. Orang Johor ni memang sambut marhaban sampai 30 hari. Okay, so sekarang berada di office saya. Okay, dah boleh nampak dah. Kita kena terbalikkan dulu supaya nanti saya menulis senang sikit. Okay. Okay, so boleh nampak? Orang Penang menanti. InsyaAllah. Okay, buat office seafood. Memang kita memang pakai kuih. Siapa ini pun kita order daripada student kita juga. Okay. Ni kelas kita besok sebenarnya kita ada sesi coaching bersama a few student kita yang yang telah commit untuk belajar dengan kita selama ada yang belajar 6 bulan, ada yang belajar untuk tempoh setahun. So ni team saya tadi dah ready kan untuk kelas esok. Okay? So kita nak sambung topik kita pada malam ni dan saya memang perlukan whiteboard ni. Okay? So anda boleh nampak dah biasa buat seminar mengajar ni kan. So tetap nak mengajar. Okay. So, berapa ramai dah ready? Nak tahu, teruskan kongsikan apakah bisnes anda dan di mana lokasi anda buat bisnes. Okay, so topik malam ni yang kita nak bincangkan adalah macam mana kita nak digitalkan bisnes kita. Digital. Okay, nanti saya akan explain apa maksud digital tu.
Dan macam mana kita nak memastikan bisnes kita ikut peredaran zaman. Okay, sebab okay, kita ni, kita buat bisnes kan, anda ada bisnes. So tadi ada yang dah share tadi apa bisnes dia. Saya nak ambil satu contoh. Siapa yang nak share dia punya bisnes apa tadi dan di mana, saya nak bagi satu contoh. Macam mana, apa bisnes yang boleh di-online-kan? Macam mana bisnes anda tu boleh menggunakan method, cara online untuk, okay, fokusnya adalah untuk kita nak menarik, okay, menarik lebih ramai pelanggan. Ha, dah habis pen pula. Ha, okay, kita kena check kat sini balik. Okay, so macam mana cara untuk kita nak menggunakan method ni, online ni, untuk menarik bakal pelanggan. Okay, dia bakal pelanggan, belum pelanggan lagi ni. Ha, so sebab ramai orang dia buka kedai, tak kira lah kat sini dia ada kedai ataupun restoran. Ataupun siapa tadi ada buka kedai, siapa tadi saya nampak dia ada buka kedai Akademi Memandu. Okay, Akademi Memandu. Ha, tadi saya ada nampak dia ada buka kat sini. Sekejap eh, saya tengok balik. Buat K3 lesen memandu. Okay, sebab saya ada ramai dah, a few student yang memang dah buat benda tu. Okay, contoh saya ambil kat sini, restoran atau Akademi Memandu. Boleh nampak ke nampak? Boleh komen eh, untuk saya nak tahu adakah anda bersama saya Akademi Memandu. So tak kira lah anda ada kedai, restoran atau Akademi Memandu, kelas masakan. Tugas kita sekarang, anda dah ada bisnes, dah bagus dah. Okay, betul tu Tuan Leo, kita kena buat banyak konten lah. Okay, so kita dah ada satu benda, tapi macam mana cara nak menghubungkan kita dengan pelanggan ni? So kita kat sini ada bakal pelanggan dah. Okay, ramai orang tersangkut kat sini. Okay, package travel, bagus. Terima kasih Bandar yang share. Terima kasih. Anda berpeluang untuk memenangi buku Rocket Business. Mana bukunya? Ada kat bilik saya tu. Okay, jadi sekarang ni, okay, tugas anda sekarang adalah macam mana anda nak menarik bakal pelanggan ni untuk dia berminat, dia nak tahu tentang anda punya bisnes. Okay, sekarang ni problem ramai orang dia tersangkut kat sini. Okay, buka kedai, buka apa-apa bisnes, tetapi problem dia tak reti nak tarik pelanggan. Kedai dia krik-krik, okay, tak ada orang datang. Buat bisnes, pelanggan pun sikit. So macam mana? Inilah jambatan dia. Inilah penghubung kita. Kita nak menggunakan online ni, online untuk dapatkan lebih ramai pelanggan. Okay, so kita nak gunakan online ni, online untuk jadi penghubung. Bukan, kenapa guna online? Satu, kosnya rendah. Okay, so kos rendah. Alamak, so pula saya nak ni. Kosnya rendah. Kos rendah kat sini, kita kena tahu sini dia punya costing dia rendah. Message cepat sampai. Message. Message ni apa? Orang nak tahu apa benda anda punya produk anda ni, apa yang boleh bantu dia. Apa masalah dia yang boleh selesai kalau dia guna anda punya produk. Inilah kita panggil dia message. So message ni, kalau kita gunakan cara contoh flyers, itu pun cara pemasaran. Cuma dia bukan online, dia adalah cara offline. Tapi seberapa cepat, adakah dia efficient, adakah dia boleh bantu anda untuk dapatkan pelanggan yang ramai, itulah masalah dia. So benda itulah yang kita nak selesaikan sekarang ni. Faham ke faham ni? Okay, message tu satu dari segi costing. Message tu, lepas tu apa lagi? Dia punya keberkesanan dia, efektif dia. Okay? Efektif dia. So, benda-benda ni yang boleh membantu bisnes anda boleh grow dengan lebih cepat. Faham ke faham ni? So, benda tu yang boleh menyelesaikan. Apa masalah sekarang? Problem ramai usahawan. Cuba anda beritahu saya, apa masalah anda nak onlinekan bisnes ni? Kenapa anda masih lagi, ataupun kenapa anda masih lagi ragu-ragu nak gunakan cara online? Cuba anda share kat saya. Mungkin ada yang masalah dia tak reti nak, mungkin pada copywriting. Ada setengah orang yang masalah pada dia tak yakin. Ada setengah masalah dia buat Facebook tapi salah cara. Dah belanja banyak tapi tak ramai orang yang apa kita panggil, tak ramai orang yang meyakini produk dia. Tak ada ilmu. Cuba anda share sikit apa masalah anda sehingga anda tak buat bisnes ataupun tak menggunakan cara online ni. So itu masalah yang selalu saya jumpa. Okay, masa saya tak pandai buat copywriting. Terima kasih. Okay, dan setting API. Betul, kita tak boleh nak guna cara, ramai orang kadang-kadang gunakan cara yang
Memang dia guna online, tetapi guna cara yang salah. So bila cara dia salah, dia membazirkan duit. Tak pandai setting IP ad. Student tak boleh nak luang masa. Macam-macam pula korang punya masalah ni. Tu masalah macam masalah diri sendiri tu. Copywriting tak grab prospect. Yes, itu adalah benda yang betul, perkara yang betul, tepat. Itu masalah yang dialami oleh ramai usahawan yang sebelum ni saya bantu dia untuk nak meng-onlinekan bisnes dia. Itulah masalah-masalah ramai usahawan pada hari ni. Okay? Tak reti target. Okay, betul. Nanti benda tu memang saya nak explain pada anda. Macam mana, apa kesilapan ataupun macam mana nak mulakan kempen pemasaran online ni dengan cepat, dengan sangat pantas. So berapa ramai ready nak tahu? Setting FB kadang-kadang was-was. Ha, bagus tu, anda terus kongsikan supaya nanti kalau saya ada masa, kalau tak malam ni pun saya nak jawab. Kalau tak, saya tak sempat nak jawab semua, nanti saya akan tulis artikel, saya akan buat lagi video-video yang boleh bantu anda, dan saya akan berikan anda secara percuma. Okay, so pastikan anda terus je komen je. Apa lagi masalah, anda tulis je. Apa masalah? Masalah ayam tak boleh bertelur. Kat hati korang tulis je. Sebab saya nak tahu apakah anda punya masalah, halangan anda, anda punya roadblock sehingga anda masih lagi tak yakin nak buat online campaign, online marketing, okay, berkenaan untuk anda nak memasarkan anda punya produk. So boleh faham tu? Okay, terima kasih. Terus like, saya tak nampak. Kalau anda dah ready, senang je, tekan dulu butang like sebab saya nak tahu. Dan tekan komen, okay? Tekan komen dan beritahu saya dah ready. Tak tahu mana nak adjust, tak cukup emosi dengan. Yes, itu memang masalah, tak fokus. Memang itu adalah masalah-masalah utama. Okay, so saya nak terangkan, tak kira pun, okay, contoh saya ada student yang buat akademi memandu ni di Bacok, Kelantan. Nama dia Akademi Memandu KIST. Anda boleh buka punya page dia, Akademi Memandu KIST, KIST, tak silap saya tulisan dia. Daripada sale biasa-biasa, memang hampir dah tak ada orang datang. Alhamdulillah dah buat sale dalam masa beberapa bulan saja dah melebihi RM1 juta. Ini dulu dia gunakan cara yang kuno, cara yang lama. Pemasaran tu bukan saja costing dia mahal, mesej lambat sampai, tak berkesan dan tak pergi kepada orang yang betul. So kat sini ni, bakal pelanggan ni, anda kena tahu siapa anda punya bakal pelanggan. Siapa dia? Dia tu siapa? Okay, umur dia berapa? Ini yang kita nak tahu. Apakah dia punya minat dia, dia punya interest. So ini semualah yang saya akan explain. Yang kalau orang tanya, okay, Sifu Najib mengajar apa? Benda-benda semua ni, ni masalah dia. Macam nak menarik orang, macam nak bina platform yang bekerja 24 jam sehari memberitahu orang apakah anda punya kekuatan, kelebihan produk, apa kepakaran anda, anda beritahu. Kat sinilah platform dia. So kalau kat sini ni, okay, dah ready dah. Kan terus terstart pula, kan. So benda-benda ni lah yang saya nak ajar dalam seminar. That's why kenapa kami launching, saya launching bersama tim saya, seminar Rocket Business. Okay, terima kasih Hafiz Ahyad, jumpa 29 di Penang. InsyaAllah kita berjumpa hujung bulan ni di Penang. Tak sabar saya nak mengajar orang-orang utara. So mbak mai orang utara, Kedah, Penang, Perleh, kan, datang. Dia macam ni lah, kalau kita ni kadang-kadang bila kita dah stuck, kita tak tahu apa nak buat, sale masih lagi tak naik. Benda yang anda kena jelas, anda kena tahu, anda kena cari ilmu. Sebab tu saya sendiri pun masih lagi tak berhenti. Saya ada, masih ada mentor, saya tuntut ilmu. That's why saya pun ada daftar satu seminar yang terpaksa terbang lebih 23 jam. Iaitu saya akan berseminar di Los Angeles, Amerika, untuk belajar semua benda-benda ni je. Nak lebih mantapkan lagi, nak lebih, kita nak capai yang lebih besar, dan saya nak membantu lebih ramai orang supaya dia tak stuck. Okay, if stocky sebenarnya nak fokus produk je ke sebab jangan stuck. Produk sebenarnya tidak ada masalah. Kalau anda fokus kepada satu produk sahaja pun, cuba anda kira potensi berapa ramai pelanggan yang anda boleh dapat sebenarnya. Berapa ramai pelanggan yang anda ada sekarang? Kalau anda hanya tingkatkan pelanggan dengan hanya satu produk pun boleh berjaya. Kalau anda tak tahu the whole system cara ni, anda ada 80 jenis produk pun insya-Allah melingkup. Boleh faham ke faham ni? InsyaAllah melebur. Sebab itulah saya nak beritahu anda supaya korek ilmu. That's why kita nak mengajar. Semua benda ni lah saya nak ajar. Okay, daripada setting apa, okay,
Anda ada kedai, anda ada follower. Okay, kalau dalam Facebook, kita set up satu benda nama dia page. So, kita gunakan Facebook page. Boleh nampak tu? FB page. So, kita set up dia ni. Untuk apa? Sebab kita nak menarik orang yang betul datang kat sini. Ni, orang yang betul datang kat sini pergi kat anda punya page. So, tak kira lah anda agent produk. Okay, anda agent produk. Produk saya jual mahal. Tak kisah, tak ada masalah. Kita pun jual produk mahal. Saya lebih suka jual produk mahal. Sebab untung lagi besar. Masalah pelanggan bukan sebab masalah produk tu murah ke mahal. Kalau kita kata produk tu mahal, dah tentu-tentu company besar yang jual barang mewah. Mercedes, BM. Apa lagi? Volvo, LV, Nike, Adidas. Melingkup. Faham ke faham ni? So problem dia, orang tak yakin dengan kita. Orang tak tahu apa sebenarnya kita punya kepakaran. Orang tak tahu apa masalah yang kita boleh selesaikan. So ni, so sebab tu kita buat ni saya nak ajar anda set up. Kat sini pun, ni nanti insyaAllah saya akan explain dalam seminar Rocket Business. Kat sini pun ramai gila orang yang salah setting. Main ikut sedap suka hati je. Main setting ikut suka dia. Bila tanya mana belajar? YouTube, Facebook. Yang lagi best, main agak-agak. Aha, memang tak agak-agak lah universal tu tak masuk. So boleh faham tu? So kat sini ni, sini saya akan explain nanti dalam seminar Rocket Business apakah kesilapan dia dan apa cara yang betul. Macam mana anda nak buat supaya anda boleh dapat result yang bagus. Okay, ha, tu satu. Then pergi kat sini pula, online pula. Okay, apa jambatan nak hubungkan dia ni? Cara dia adalah tadi saya bagi tahu online. So kita boleh gunakan Facebook. Adakah Facebook cukup untuk meyakinkan pelanggan? Tak. Facebook ni saya anggap dia macam umpama, saya jadikan dia macam kereta lah. Ni kereta. Dah macam kereta alien aku tengok. Okay, ini kereta. So macam mana kereta ni adalah kenderaan untuk menyampaikan mesej pada pelanggan. So konten dalam kereta ni lebih penting daripada setting kenderaan. Setting kenderaan ni semua orang boleh setting. Semua orang boleh beli kereta. Tapi tak semua orang boleh bawa kereta dengan betul. Tak semua orang boleh jaga kereta dengan elok. Tahan, servis dia okey. Tak, bukan macam tu. Okay, okay, terima kasih Izlan Azmi. Berkat ilmu MPCL 100% mencarak. Terima kasih. Buat dua teknik. So siapa yang pergi seminar saya dia tahu. Kita bagi, kita ajar banyak teknik. Tetapi anda baru guna dua cara pun dah meletup. Izlan Azmi tadi mungkin boleh share apa teknik yang paling berkesan yang untuk anda, untuk apa nama, yang membantu sale dia tadi naik mencanak 100%. Seminar di JB masih open? Yes, Cik Ta, masih open lagi. Anda boleh nanti daftar sementara saya cakap ni. Saya tengah explain, nanti anda boleh buka ni website dia. Kejap eh, saya type kat sini supaya anda nanti boleh tahu, boleh faham. www. Mana pula ni? rocketbusiness.com. Saya nak bagi tahu malam ni adalah malam terakhir kita nak bagi offer. Anda daftar okay, rocketbusiness.com, pergi kat situ. Okay, anda daftar 3 orang malam ni. Okay, saya dah pinkan komen tu, anda boleh tengok dalam komen yang saya pinkan. Malam ni siapa daftar dia nak belajar semua benda ni hanya RM50 dengan syarat daftar bertiga. Carilah lagi 2 orang. Kalau daftar seorang RM90. Nak murah daftar 3 orang, seorang RM50, jadi total adalah RM150. Untuk nak belajar the whole benda yang saya nak bagi tahu. So ni tadi vehicle, kita nak sambung balik ni. Vehicle kita adalah Facebook. Tapi lagi penting adalah apa benda yang nak meyakinkan pelanggan. So content ataupun kita panggil copywriting. So saya nak bagi cara macam mana dalam masa yang memang kita tak ada masa yang panjang. Kalau saya buat seminar 3 hari pun student saya kata tak cukup. 3 hari pun dia suruh saya sambung lagi. 4 hari saya seminggu, 3 minggu tak. Okay, kita belajar. Biarlah ikut proses, ikut masa. Dia ada proses dia, dia ada masa dia. Okay, kita nak pergi satu persatu. Okay, seminar Rocket Business memang best nak. Okay, datang 3 orang. Kau nak tambah seorang lagi? So dia cari lagi 2 orang lah, cukup 3 orang. Kita buat package sampai 3 je. Itu pun harga sangat rendah. Tetapi costing kita almost untuk road tour ni memang kita membelanjakan lebih kurang 6 angka. Okay, 6 angka lebih berapa ratus ribu untuk nak menjayakan kempen Rocket Business, seminar Rocket Business. Fokus kita adalah untuk kita nak bantu lebih ramai usahawan
yang boleh meroketkan bisnes dengan cara dia digitalkan bisnes dia. Dia onlinekan dia. That's why kita saya nak ajar teknik dan cara macam mana anda boleh nak spend masa. Saya minta masa anda kejap je. Anda spend 8 pagi sehingga paling lambat pun 1 petang. So 9, 10, 11, 12, 1. 5 jam. Okay. 5 jam ni saya betul-betul nak explain apa benda, apa perkara yang boleh membantu bisnes anda. Macam mana nak buat konten copywriting yang meleleh. Even orang yang buta IT pun, okay, buta IT pun, okay, terima kasih siapa tu? Natasha Nur Azam, dah daftar 9 orang. Yes, terbaik. Anas Cik Mat Mahzir, macam kenal tu, tu pakar margin tu. Kan, sahabat saya pakar margin. Bak-bak kira costing dia memang expert gila. Maklumlah bekas cikgu. Okay, so macam mana nak buat Facebook ni? Orang yang tak reti pun, tak ada masalah. Sebab tak reti lah kita belajar. Kalau dah reti, baik tak, tak payahlah nak belajar lagi. Semua orang nak kena belajar kan, okay. Dan untuk konten ataupun copywriting, macam mana nak buat ayat yang meleleh, memukau orang, buatkan dia tak tidur malam, buatkan dia rasa sentap dengan ayat yang kita bagi kat dia. So ramai orang kat sini masalah. Masalah yang paling banyak saya nak kena adjust untuk usahawan ni adalah benda ni. Ni. Okay, ayat dia lemah, lemau. Dia baca, dia pun ngantuk baca. Ha, siapa tadi tanya saya, seminar Shah Alam ada ke? Ada, yes. Shah Alam adalah pada 23 ni, hari Ahad ni. So saya nak beri last call kepada anda yang berada di Johor Bahru pada 21, 22 hari bulan di Melaka. Melaka ambil peluang ni sebab kita tak tahu sama ada tahun ni kita nak run lagi tak seminar di Melaka. Kalau anda tak ambil peluang ni, besok anda tanya bila nak buat Melaka, memang saya tak jawab. Kita dah buat tapi anda yang tak respon untuk nak hadir, untuk luangkan masa. Kalau anda masih terfikir tak apalah nak spend masa pergi open house, tapi raya lagi, raya dah nak habis. Kan, anda buang masa, nanti takut tahun depan anda masalah nak beraya. Sebab bajet dah habis. Ha, okay? Melaka adalah pada 22 hari bulan ni, setengah hari je. Pastikan datang, spend masa sebab tak, bukan setiap hari kita buat benda ni. Bukan ada banyak masa yang kita nak explain. Jadi kalaulah anda nak betul-betul saya bantu, nanti kita nak sediakan juga sesi soal jawab supaya saya boleh tunjukkan terus contoh, saya boleh jawab anda punya soalan macam mana anda nak buat. Dan anda yang datang pula, yang hadir, boleh perhatikan apa benda yang anda boleh ambil peluang ni. Okay, so teruskan komen. KL kita ada juga, kita berada di lokasi, Ipoh pun ada. So terus klik kat komen tu yang saya dah letak, www.rocketbusiness.com. Terus pergi kat situ, daftar. Malam ni adalah malam terakhir untuk yuran serendah RM50. So saya nak cover kat sini. Okay, ni benda-benda yang kita akan cover dalam tu. Dan siapa pelanggan kita? So kita nak kena kenal. Sebelum nak buat semua proses ni, kenal pasti dulu. Siapa pelanggan? Kalau anda salah pelanggan, anda buang duit. Bisnes anda akan melebur dan terkubur. So stop wasting, buang masa, guna cara yang tak ada result, yang tak ada hasil. Tolong stop. Saya nak ajar anda macam mana result ni dah membantu ramai business owner yang saya telah membantu run roketkan sales dia. So inilah benda-benda yang saya betul-betul nak anda fokuskan. Macam mana anda boleh buat sesuatu, usahakan sesuatu dan get a better result. Good, better, bestest sekali, bestest result. Okay, so ini yang saya nak terangkan kepada anda. So apa bisnes yang boleh? Boleh kedai, restoran, ejen takaful, unit trust. Anda yang buat penapis air ke, penapis apa, penapis teh, semua boleh. Yang penting anda nak dapatkan pelanggan. So anda kena digitalkan, anda kena berubah untuk nak onlinekan bisnes anda. Sebab kalau anda tak berubah, anda akan jadi bisnes yang telah diubah, pelanggan lari. Contoh Kodak dah hilang, meninggal. Okay, apa lagi bisnes yang dah meninggal? Kodak bila dia degil sangat, dia tak nak buat digital camera, dia duduk sibuk guna cara yang sama, meninggal. Lepas tu Nokia tak nak buat touchscreen, sibuk masih lagi nak guna keypad, meninggal. Ha, dah tak ada dah semua. Nak return balik pun dah payah dah kan. Okay, so banyak lagi Nokia, banyak lagi benda-benda lain yang diubah oleh peranggan, berubah pergi menggunakan benda lain sebab dia tak nak berubah. So saya harap anda boleh ubah cara, ikut cara macam mana online marketing ni boleh bantu. Okay, so ada soalan? Sementara saya duduk kan, penat juga berdiri ni kan, malam-malam live ni. Okay, so siapa ada soalan? Sebab saya nak pilih
satu atau dua soalan yang saya nak jawab. Apa persoalan dia? Mungkin tadi anda ada soalan, anda boleh pulang balik, anda boleh ulang balik semula. Masuk pin for detail. Terus klik situ rocketbusiness.com kalau anda betul-betul nak daftar dan jumpa saya di beberapa lokasi. Johor Bahru minggu ni, Johor Bahru, Melaka, Shah Alam. Next week kita ada di Penang dan Ipoh. Dan kita ada di Kuala Lumpur pada, tak silap saya, 6 Ogos. Sebelum saya pergi ke Pantai Timur di Kota Baru. Saing-saing Kota Baru, jangan lupa Abajit nak datang ni. Okay, nak bantu you all macam mana nak business you nak meroket. Okay, lepas tu di Kuantan adalah lokasi terakhir. Dan ada banyak sangat benda, banyak sangat perkara yang saya share. Result student kita akan tunjuk. Kenapa kita nak tengok result orang berjaya? Sebab kita nak otak kita boleh terima yang kita ni pun boleh berjaya. That's why kita kena selalu lihat, tengok, tonton, baca, follow orang-orang yang dah berjaya punya story. Dan ini yang kita akan lakukan, yang kita akan buat nanti di dalam seminar Rocket Business. So kita nak pastikan anda betul-betul ikut cara yang terkini. Anda tak payah pening. Anda hanya datang dan catat je nota, follow. Anda ada permasalahan, anda tanya. Dan kita akan jawab. Okay? So, okay? Persaingan harga, produk yang sama. Okay, cepat. Ada siapa nak tanya soalan? Tanya satu soalan untuk saya nak jawab apakah anda punya persoalan tu. Macam mana anda nak digitalkan? Apa perkara nak mula? Okay? Paling senang, tadilah saya tunjuk. Anda kena setting page tu dulu. Page tu sendiri pun, apa nama patut guna? Apa brand anda kena guna? So, problem ramai orang, banyak menggunakan perkataan yang tidak dibenarkan oleh Facebook. Perkataan yang dilarang. Lepas tu bila guna, meninggal. Page kena ban. Okay? Lepas tu page kena block dengan Facebook. Ha. Kalau baru nak mula, apa ilmu yang patut ada? Kalau anda baru bermula, saya nak jawab. Ilmu yang anda ada ialah macam mana ilmu nak buat pemasaran yang pelanggan anda cepat mempercayai anda. Okay? Problem pelanggan ni, kenapa dia tak beli? Dia cakap mahal lah. Dia kata produk tu macam-macam lah alasan. Sebab dia tak percaya kita. Tapi kalau brand tu dah dikenali, anda banyak kongsi, anda bagi dia nampak, dia kenal dengan you, dia mempercayai you, InsyaAllah, dia tak banyak soal, dia akan cepat beli. Boleh faham ke faham? Macam mana nak tahu content copywriting kita tu okey? Sebab tu lah anda kena ada mentor. Perkara pertama, kalau anda tak ada mentor, nombor satu lah, kena ada mentor. Anda boleh tunjuk pada mentor, suruh check orang yang pakar tentang copywriting. Siapa? Siapa anda rasa pakar tentang copywriting boleh check anda punya? Ada ke tak ada? Kalau tak ada, meh jumpa saya. Lantik saya, insyaAllah saya akan advise you. Okay? Lepas tu yang kedua, anda boleh test. Anda buat iklan, cuba tengok. Iklan tu bila anda jalankan, berapa banyak case atau berapa banyak produk yang berjaya dijual. Berapa banyak closing rate. Katalah anda buat iklan RM100. Lepas tu dapatlah yang datang klik iklan 100 orang. Lepas tu yang beli tu 5 orang. Tu maksudnya 5%. 5% conversion rate orang yang mempercayai anda. So katalah satu barang harganya RM500. So anda costing 100. Ha, kan? Dan dapat sale 500. So terpulang pada anda. Kalau anda rasa cost tu okey, maka okey. Tapi pada saya tak okey. Ada banyak lagi cara macam mana untuk nak meningkatkan anda punya conversion rate. Okay, ada siapa-siapa kat sini dengar saya live malam ni, dia dengar dapat tahu daripada radio. Radio Best FM. Ada ke? Saya nak check dulu sikit. Sambil kalau anda ada nak tanya soalan, siapa yang ada dengar saya kat radio, cuba komen radio. Kita juga nak buat bancian macam mana. Adakah kempen kita di radio tu anda sedari, anda alert? Cuba komen radio. Okay, sikit. Ataupun, okay, siapa dengar? Sebab kita nak tahu macam mana. Ada dapat tak tip-tip saya? Setiap jam tau saya share apakah tips, macam mana lagi cara untuk anda nak meroketkan bisnes anda. Bisnes trading ada tips tak? Okay. Saya nak cakap dengan anda, saya nak beritahu anda, semuanya tadi, tak kira anda bisnes apa tau, anda kena kuasai ni ilmu Facebook marketing untuk tarik lebih ramai pelanggan. Okay. Anda kena kuasai macam mana nak membina ayat yang memukau pelanggan, yang boleh buatkan dia mempercayai anda. So tak kira tau, anda bisnes trading ke, anda bisnes makanan ke, anda bisnes produk kesihatan ke, inilah cara dia. Okay, that's why saya beritahu anda, anda kena ambil peluang
untuk tambah upgrade anda punya ilmu marketing. Petang tadi diri, terima kasih yang respon daripada radio. Dengar melalui radio, yes, terima kasih. Siapa lagi yang dengar saya melalui radio? Walaupun saya keluar radio pun, saya tetap panggil anda untuk follow saya di Facebook. Itulah cara macam mana untuk kita nak menarik perhatian, buat orang kenal, buat orang mempercayai apakah kepakaran kita. Kita kena beritahu orang kita ni adalah pakar dalam menyelesaikan masalah dia. Okay, ada lagi yang dengar daripada radio? So kita nak tahu apa lagi benda perkara yang boleh membantu. Okay, so siapa tadi yang ada soalan, cepat nak tanya. Tanya soalan yang best-best sikit untuk saya jawab kan. Ni tanya saya jual karipap macam mana. Alah, tu saya dah bagi tahu dah tadi. Cuba tanya soalan yang lebih advance. Ada tak anak yang buat takaful? Yes, ada. Anda boleh tengok Tuan Iskandar Rashid. Anda boleh tengok Iza Yusof. Anda boleh tengok. Itu salah satu. Kita panggil perancang keuangan. Kita jangan cakap takaful. Sebab ada bisnes kan, yang orang dengar istilah tu dia takut. So kita panggil dia perancang keuangan. Kita tukar anda punya branding ni pun, anda kena tukar kepada yang orang tak takut nak dengar. So, bukan yang salah. Bukan perancang takaful. Salah. Perancang keuangan. Macam tu. So ada, anda boleh tengok page dia adalah Puan Iza Yusof. Iza Yusof, boleh follow dia. Banyak benda dia share. So kalau okay, let's say katalah anda buat bisnes takaful ni, ataupun kita panggil perancang keuangan, benda yang paling anda kena tekankan, yang anda kena fokus adalah macam mana nak merancang keuangan dengan betul. Macam mana nak melindungi keluarga yang bakal ditinggalkan. Macam mana nak buatkan orang yang anda sayang sentiasa hidup bahagia walaupun anda dah tak ada. Okay? Ataupun jangan sampai anak menyumpah walaupun anda dah tak ada, sebab anda tak tinggalkan harta walau satu sen, tapi anda cuma tinggalkan hutang. Ini bahaya. Contoh macam tu. Kan? Tu ayat juga. So ramai orang yang buat bisnes ni, ayat dia lemau. So bila ayat dia lemau, buatlah Facebook, buatlah apa benda semua, orang cabut. That's why benda ni penting. Strategi macam mana nak branding, macam mana nak position diri anda untuk jadi sangat bagus dan menarik lebih ramai pelanggan. So Puan Iza ni, saya bantu dia tahun lepas. Daripada follower dia, follower dia cuma sebelum ni di Facebook page cuma 1,600, meningkat kepada 100,000 orang dalam masa saya ingat tak sampai setengah tahun. Okay, tak sampai setengah tahun, meroket kepada 100,000 orang follower. So anda ada berapa follower? So kalau anda kata follower anda baru sikit, baru 2,000, 1,000 orang, 3,000, tu sikit. Okay, itu sangat sedikit. That's why kenapa bisnes tu lemau, bisnes tu tak perform. Sebab follower terlampau sikit. Dan benda ni saya nak ajar, macam mana anda nak kena tarik follower. Kalau anda tak tarik follower dengan betul, problem. So make sure anda kena tahu teknik. Kalau nak bina follower yang hanya kerja dia hanya like kita punya page pun anda tak boleh buat, macam mana anda nak yakinkan orang untuk beli produk anda, untuk jadi pelanggan anda? Boleh faham ke faham ni? Yang jual penapis saya ada ramai. Ejen Kowe, Ejen Kuku, tu pun senang. Yang penting kena bina follower dulu. Follower tu penting ni. Bila dah ada page, tadi saya dah explain kan, bila anda ada page, ni page ni, jangan biarkan dia kosong. Tetapi bina kat sini follower. Sebab follower ni nanti kita nak tukar dia jadi pelanggan. Dan saya juga akan ajar macam mana pelanggan, tukar dia pelanggan ni kadang-kadang, selalu dia beli sekali, tukar dia jadi klien. Untuk dia beli produk anda berterusan, bukan dia pergi klien. So ramai orang, dia tak jadikan klien, tetapi pelanggan dia klien. Beli dengan orang lain sebab tak jaga. Sebab tak betul-betul fokus dia punya macam mana nak jaga pelanggan. Inilah problem ramai orang sekarang ni. Inilah problem ramai usahawan. Tapi bila kita kata pergi belajar, tak nak belajar. Sibuk, pelanggan sikit tapi sibuk. So macam mana anda nak perform, anda nak dapatkan, nak capai impian anda, sedangkan anda meniaga dah lama. So orang asyik tanya, meniaga macam mana? Anda meniaga lemau, lepas tu nak balik kampung pun muka malu ni, tak tahu letak mana. Siapa ada pengalaman macam tu? Balik raya orang tanya, kau dah lama meniaga, berapa tahun? 10. Macam mana bisnes? Anda terkedu. Anda termenung, anda tersentak, tak boleh nak jawab. Sebab bisnes anda biasa-biasa.
Dan rupa-rupanya kalau anda check, mesti sebab ilmu anda tu sangat kurang. Anda tak nak upgrade ilmu, why not? Kita sama-sama, macam saya dulu pun, saya rasa macam saya bagus. Buat income dalam internet marketing, duduk rumah, boleh dapat RM30,000, RM20,000 sebulan. Rasa diri dah bagus. Kan? Dan saya stuck pada satu level, kenapa tak naik? Kenapa macam ni? Tak boleh dapat lebih ke? Kenapa kalau orang lain boleh dapat lebih, aku kurang? Kan? Nak kata masalah ekonomi, mana ada tahun yang tak ada masalah ekonomi, babe? Kan? So apa saya buat? Saya cari guru, saya masuk kelas, saya masuk seminar, dan saya dapat ilmu, saya upgrade diri saya, dan saya dapatkan lebih banyak ilmu, maka lebih mudah saya nak capai apa yang saya nak capai. Sebab saya telah buat perkara yang saya tak pernah buat, menyebabkan saya dapat benda yang saya tak pernah dapat. Boleh faham ke faham? Okay? Eh, macam tak ada orang je ni. Cuba like sikit. Untuk saya nak teruskan point. Okay, last saya ada masa lagi 1 minit 2. Kalau anda ada yang ada soalan, siapa yang ada soalan, tolong beritahu saya apakah soalan yang anda nak tahu, apa perkara lagi yang anda nak saya share. Ha, cepat, kalau ada orang cepatlah like, komen lah sikit. Macam mana saya nak pilih ni? Kalau saya tak buat hati, saya takkan pilih ni. Siapa yang boleh memenangi buku Rocket Business Percuma? Ha, saya nak beri anda buku terbaru saya. Buku tu apa dalam dia? Adalah macam mana nak mengayat, macam mana buatkan orang yakin dengan penulisan kita dalam marketing. Macam mana benda konten yang kita boleh type, kita post dan dia viral. So kalau anda tengok buku tu, insyaAllah boleh membantu bisnes anda boleh grow dengan cepat. Okay? Buku tu sangat interaktif. Ha, ada ke? Cepat. Okay. So kalau ada soalan tak nak tanya? Soalan, last soalan kalau nak tanya, yang memerlukan saya explain, yang anda rasa perlukan jawapan. Anda macam ni lah, kalau anda nak tanya, okay, terus register. Okay. Siapa nak register, register terus. Kita ada masa lebih kurang tak sampai lagi 2 jam untuk kita nak tutup pendaftaran, dan harga akan kembali pada harga asal yang kita naikkan. So harga asal dia patutnya RM199, tetapi saya offer pada harga serendah RM50 je untuk anda nak dapatkan dan hadir. Okay, selalu tengok video kat page. Terima kasih. Dan jangan lupa anda buka page saya ni. Anda jangan lupa like saya punya page. Kemudian pergi kat bahagian video. Tonton video student-student usahawan saya yang saya dah bantu bisnes dia terus meroket. Ramai gila. Yang sebelum ni sale diorang adalah bawah RM10,000. Bawah, rendah sangat. Kan? Tetapi kita dapat bantu lonjakkan. Ada yang dah pergi RM50,000. 80, 100,000, 200, even ada yang dah buat 1 juta, 2 juta, dan saya sangat excited untuk melahirkan lebih ramai jutawan dalam industri yang dia buat. Okay, so ada yang tanya berapa kos untuk kos like marketing. Okay, biasa kos untuk nak dapatkan satu like yang follow kita, like page, okay, adalah kita nak cuba dapatkan 30 sen dan ke bawah. Dia tengok bisnes juga. Sebab tu nanti dalam seminar saya bagi tahu bisnes ni macam ni kos dia. Bisnes ni biasa kos macam ni. Sebab fokus kita, jangan keliru tau. Kita buat marketing, buat iklan, bukan semata-mata nak iklan murah. Kita nak buat iklan efektif. Kalau iklan murah tak berkesan, tak ada guna, babe. Okay. So ada kata tadi jual jam, sama juga jual jam. Siapa pelanggan you? Apa best yang orang kata tentang jam tu? Apa yang jam tu boleh beri manfaat dia? Haa, contoh anda mungkin boleh gunakan ayat contoh apa? Anda tak tahu masa sekarang kau apa? Anda tak hargai masa? Banyak sangat ke masa? Mungkin anda besok dah tak ada masa. Dan mungkin esok anda telah berpindah ke alam lain yang memang dah tak ada masa. Ha, boleh buat ayat macam tu. Nak tarik orang, attract orang supaya dia lagi faham macam mana pentingnya masa. Last kali wow lah kita tunjuk. Maguin macam mana nak jaga masa? Ada jam. Kau faham ke faham ni? So apa produk anda mesti fikir, apa masalah yang produk tu selesaikan. Santan contohnya. Apa yang diselesaikan? Orang bosan menu biasa-biasa. Contoh. Dah boring. Ataupun apa kata buat satu menu yang lebih best. Menu yang menyebabkan anda tersenyum seminggu dengan masakan apa. Tapi dia perlukan apa? Santan. Itu contoh dia. So jangan, anda kena banyak lagi lah ilmu yang anda kena explore. Especially saya tahu ramai usahawan sebenarnya masalah terbesar Facebook. Iklan ni setting dia sebenarnya mudah.
Benda yang paling mencabar adalah content, copywriting tu, nak tulis apa. Itulah cabaran sebenarnya. Benda itulah yang menjadi fokus saya kali ini di dalam seminar Rocket Business. Okay? So, dah banyak dah saya share. Nanti kita tengok siapa yang paling banyak komen, siapa yang paling banyak memberikan interaction, dia dah share apa yang kita kongsikan. Mungkin kita akan tengok juga berapa yang share tu siapa. Kalau dia share, pagi besok saya umumkan, okay, siapa pemenang yang layak memenangi dua buah buku Rocket Business. Alamak, nampak sahabat saya Tan Sri pun masuk ni. Tan Sri Rizal Hakim. Kan, ni saya dengar dia ada kepakaran baru, iaitu Raja Peropa. Gurau. Jangan kecil hati pula eh. Tan Sri. Kalau ada nampak banyak pula soalan. Macam ni, kalau ada soalan, ada permasalahan, apa cabaran dia, tulis dalam komen. Nanti malam sikit saya baca. Ada masa nanti saya akan kumpul, saya akan suruh saya punya team content untuk senaraikan dia. Apa benda yang you nak tanya, dan kita akan buat satu lagi sesi, ataupun saya akan tulis artikel, saya akan buat video dan akan jawab anda punya soalan. Ataupun insyaAllah saya akan jawab nanti di dalam siri seminar Rocket Business. Jangan lupa tau, jumpa saya nanti di 8 lokasi, kena ingat ni, minggu ni JB, lepas tu Melaka, kemudian Shah Alam, next week Penang, lepas tu Ipoh, next week lagi di Kuala Lumpur, orang KL, orang Lembah Kelang. Jangan lepaskan peluang ni. Sampai bila anda nak guna teknik yang tak ada result, then next weeknya lagi kita turun pantai timur, kita gempur di Kota Baru, then kemudian kita gempur pula di Kuantan. Okay, so anda boleh tanya saya nanti soalan, dan insyaAllah saya akan tengok balik. Okay, pastikan anda berada nanti dan jumpa saya dalam seminar. Kalau anda ada soalan, siapkan soalan tu, dan insyaAllah saya akan jawab nanti dalam semasa seminar. Sempat lagi daftar JB, insyaAllah sempat. Terus je klik kat komen tu, rocketbusiness.com yang saya pin. Terus klik, terus daftar. Jangan banyak fikir. Lagi anda banyak fikir, lagi banyak hasutan, suara budak kecil yang akan cakap, dah, nanti dulu, besoklah, lusa. Problem, babe. Jangan tunggu. Nak berjaya, kena cepat. Okay? Muka ada nur. Terima kasih Tan Sri Rizal. InsyaAllah, mudah-mudahan doakan saya. Okay? Doakan saya diberi kesihatan yang baik, tenaga, komitmen untuk saya nak bantu anda. Saya nak share banyak lagi knowledge yang saya ada, pengalaman saya ada, untuk bantu anda merokatkan bisnes. Selalu dengar kat radio, terima kasih. Siapa yang selalu dengar saya kat radio kan? Tolong komen kat situ, radio best. Tulis best FM. Saya nak tahu juga berapa ramai yang dengar saya kat radio. Yes, Tuan Rizal. Yeah, jangan perupa. Tak baik perupa-perupa. Buat marketing kena betul. Takut nanti jadi syubaha. Syubaha tu tak apa lagi. Takut jadi haram. Contoh, tulis ayat produk yang benda tak ada, you overclaim tapi tak ada benda tu. Dosa. Itu pun benda yang saya titik beratkan dalam seminar saya. Okay? Tahu lah Tan Sri Rizal bergurau. Okay? Siapa lagi dengar saya kat Radio Best FM? InsyaAllah nanti ada banyak lagi benda, konten yang saya akan update, sama ada di Facebook, di radio, dan juga di YouTube. Jangan lupa juga pergi buka YouTube channel. Boleh Google YouTube channel Najib Asadok. Setiap pagi pergi kerja dah. Okay, terima kasih banyak. Okay? Itu je. Sekian saja. Terima kasih sebab follow saya pada malam ni. Ingat, siapa yang sangat responsif malam ni, besok dia akan layak menang untuk memenangi dua buah buku. Okay? Sekian. Jangan lupa share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.